Wow, ngeri banget guys panennya guys. Yuk kita ikuti caranya di sini guys. Lagi diumplang supaya mantap. Kita mulai dari pemasukan air dari laut ke dalam kolam tambak. Di dalam kolam tambak ini kemudian kita lakukan terapi air, yaitu menggunakan, kalau kita menggunakan TON dari produk perusahaan kami yaitu NASA, lalu menggunakan hormonik, air daun sirih, kaftan, dolomit, dan NPK. Seperti yang kita lihat di sini guys, ini kolam tradisional, tambak udang tradisional tanpa kincir sama sekali, seluas 2 hektar. Terapi yang kita lakukan sudah membuat pH tanah dan pH air, walaupun suhu air juga sangat bagus, salinitas juga sangat bagus, airnya sangat subur, penuh dengan plankton. Terapi bisa dilakukan dengan cara memberikan TON dan juga dengan dosis yang tepat. Apapun bentuk budidaya Anda, misalnya kolam tanah, kolam terpal, semuanya bisa guys. Ini sudah beberapa hari sejak penebaran benur. Nah, kita lihat benurnya waktu kita beri pakan, pada makannya sangat lincah sekali di sini, sehat-sehat semua dan cepat besar. Ya mungkin kita bisa perhatikan lebih detail lagi nanti pada saat kita mengangkat anco guys. Kita sudah di sekitar hari ke 30. Nah ini kita lihat benur-benurnya makannya sangat bagus sekali guys.